Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Din. Okay, hari ini saya nak kongsi 10 makanan sunnah yang sangat dibenci oleh jin dan syaitan. Okay. Pertama adalah madu. Kedua adalah propolis. Ketiga, habatus sauda. Keempat, kurma ajwa. Kelima, minyak zaitun. Keenam, buah tin. Ketujuh, buah bidara. Kelapan, daun sana. Kesembilan, air zam-zam. Dan yang terakhir, yang ke-10, air hujan. Okey, ini semua ada dalil dan ada juga sunnah. Jadi makanan ini sangat-sangat dibenci oleh jin dan syaitan. Okey, kenapa mereka benci? Sebab ni telah tertulis dalam Al-Quran dan juga sunnah. Okey, kebanyakan barang-barang ni semua, okey, tak perlulah baca apa untuk yang pemula lah, pemula tak perlu baca doa yang panjang-panjang, tak perlu baca ayat yang panjang-panjang. Okey, cukup sekadar dengan bismillah, selawat Nabi, tiga kul, surah apa tu, ayatul kursi. Sangat sangat kuat lah. Ini sudah sangat kuat. Okey, cara pengambilan. Okey, barang-barang ni semua selalu pengambilannya diambil pada waktu pagi ketika perut kosong. Kosong, tak ada apa-apa, belum makan lagi Okey, kenapa kita ambil perut kosong? Sebab bila perut kosong kita minum dan makan benda ni, dia akan membantukan penyerapan pada tubuh menjadi maksimal. Okey. Yang ketiganya, memudahkan untuk proses penyembuhan penyembuhan. Sebab dia tak ada lain benda lain lagi perut kita kosong, sangat mudah untuk bahan-bahan ini diserap oleh tubuh badan kita dan kita mendapatkan proses penyembuhan secara maksimal daripada bahan-bahan ini. Okey, bahan-bahan ini selalunya dimakan 4 jam setiap 4 jam. Bermakna kalau pagi kita makan lepas 4 jam lepas makan tu nak breakfast ke apa, lepas tu kita boleh makan. Makan biasa, lepas tu 4 jam selepas tu makan balik. Waktu asar lah akhirnya, dalam asar itu kita boleh makan balik. Tapi perut mesti kosong juga. Lepas 4 jam lah, 4 jam. Okey. Lepas tu kalau lapar boleh makan lagi malam. Okey. 4 jam lepas selepas tu makan lagi. Supaya mendapat apa kata orang tu kebaikan, kesembuhan daripada bahan-bahan tersebut. Okey, sekian, terima kasih.